أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ayah bunda, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kecenderungan cinta kepada anak, pasangan, harta kekayaan dunia. Di antara hal itu, manusia juga suka berinvestasi dalam rangka mendapatkan harta kekayaan dunia. Bagi seorang yang beriman, seorang muslim, maka nilai amal tidak hanya dipandang dari materi dunia semata, tetapi dia memiliki nilai ukhrawi. Maka dalam berinvestasi, seorang muslim, seorang yang beriman, tidak hanya melihat kepada keuntungan materi saja, tetapi dia diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu melihat apa nilai akhirat di balik keuntungan tersebut. Maka ternyata ayah bunda, Rasulullah menyampaikan kepada kita setidaknya ada tiga bentuk investasi yang bisa dinikmati oleh seseorang sampai dengan akhirat. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata bunu adama in qata'a 'amalu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Yang artinya, ketika anak cucu Adam telah wafat, telah meninggal dunia, meninggalkan dunia yang fana ini, maka terputus segala sesuatunya, amal perbuatannya, termasuk harta kekayaan yang dimilikinya, kecuali hanya tiga yang akan sampai kepadanya. Yang pertama, yaitu sedekah jariah atau infak, sodakoh, dan seterusnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari dan diajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiga ayah bunda, yaitu anak soleh. Nah, saya ingin menyampaikan poin yang ketiga, yaitu anak soleh. Kenapa anak soleh menjadi investasi terbaik bagi ayah bunda? Karena ketika seseorang wafat, meninggal dunia, maka dia terputus dari segala amalnya. Tidak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa zakat sedekah lagi. Tetapi anak yang soleh, yang kita didik dengan cara islami, akhlaknya baik, ibadahnya baik, yang akan menjadi orang, wasilah, yang mengirimkan pahala ketika kita nanti di akhirat. Maka ayah bunda, saya mengajak Insan Cendika Market School, satu sekolah boarding school, Islamic boarding school, yang tujuannya adalah mendidik anak-anak, mendidik peserta didiknya menjadi pribadi yang baik, berakhlakul karimah, di samping menguasai ilmu terapan teknologi. Ini sebagaimana visi sekolah, yaitu menciptakan generasi yang unggul, baik secara impact-nya, ilmu pengetahuan teknologinya, maupun impact-nya, iman dan takwa. Insya Allah, ayah bunda, dengan mendaftarkan ananda di CMS, mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat, ladang pahala bagi ayah bunda nanti, ketika sudah tidak ada lagi di dunia ini.